Bagaimana para nabi menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan? Sebenarnya, keperluan makanan bukan hanya di dunia, bahkan ia juga adalah urusan akhirat. Allah menyatakan dalam surah At-Tur ayat 22, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan penduduk syurga kami tambahi buah-buahan dan daging dari yang mereka ingini. Maknanya makanan adalah urusan penting dunia dan akhirat. Sebenarnya, para nabi telah menyelesaikan masalah kekurangan makanan ini. Nabi Adam dan keluarganya bercucuk tanam dan memelihara binatang. Qabil sebagai petani, manakala Habil sebagai penternak. Ini dinyatakan Ibnu Kathir dalam Qasasul Anbiya, menunjukkan Nabi Adam bersedia menghadapi urusan dunia ini setelah keluar dari syurga. Nabi Saleh pula diberikan unta betina sebagai mukjizat. Unta itu membekalkan susu yang tidak kering kepada kaumnya, namun kaumnya khianat. Manakala kaum Musa semasa diuji kelaparan setelah terselamat dari Firaun, meminta supaya diberikan makanan. Allah mengurniakan makanan dari langit. Ini kerana mereka belum mampu menguruskan hidup. Kerana baru terselamat, Allah pun membantu mereka. Nabi Yusuf pula sebagai Menteri Kewangan Mesir mengadakan polisi pertanian, bercucuk tanam 7 tahun berturut-turut demi mencukupkan bekalan makanan Mesir. Segala hasil tuaian disimpan bersama tangkainya kecuali yang hendak dimakan. Setelah itu berlaku kemarau selama 7 tahun dan tidak ada tanaman yang dapat tumbuh kerana kemarau teruk. Polisi ini tercetus dari mimpi Raja Mesir yang melihat 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus dan 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Polisi ini berjaya tatkala negara luar dilanda kebuluran. Walaupun solusi yang dibuat oleh para nabi ada yang bersifat strategi seperti Nabi Adam dan Yusuf atau terus menerima penyelesaian dari Allah seperti Nabi Musa. Namun apa yang penting adalah mereka bertindak awal dan bukan menunggu bencana datang terlebih dahulu baru mahu mencari penyelesaian. Kesimpulannya, masalah ini mampu diselesaikan apabila mendapat orang yang bijak dan bertindak awal seperti para nabi yang tidak menunggu masalah tiba baru mahu bertindak. Usas Pro, Assalamualaikum.